Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pastinya teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, sehat badannya, dilapangkan rezekinya, dan bahagia keadaannya. Seperti itu ya. Oke. Untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan membuat masakan ceker kecap, ceker ayam kecap gitu ya. Jadi kita akan meracik bumbunya, saya akan meracik bumbunya, masak chef abal-abal orang chef bandel tapi chef abal-abal seperti itu ya. Oke, mari kita simak bersama-sama untuk memasak ceker kecap, ceker ayam kecap. Oke, untuk selanjutnya persiapannya apa saja, bumbu-bumbunya yang perlu kita siapkan. Oke. Ya, untuk yang pertama di sini ada yang namanya cabai merah ya. Ini cabai merah. Tiga biji cabai merah. Terus ini ada bawang putih, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bawang putih. Terus ada bawang merah, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 siung ya. Terus ini ada 2 serai. Terus dilanjut ada kaldu ayam. Terus yang warna kuning ini namanya kunyit atau kunir ya, kunir ya. Terus itu ada jahe yang sudah dikupas kulitnya. Terus di sini ada lengkuas 2 siung ya, 2 iris lah, bukan 2 siung ini. Yang sudah dikupas juga. Dan ini ada daun salam 1 lembar ditambah daun jeruk 2 lembar. Ada kemiri, ini kurang lebih 1 jumput ya. 1 jumput. Terus ini ada merica setengah sendok teh ya. Ini ada garam 1 sendok makan. Terus ada lagi, di sini belum selesai ya, ada lagi sampingnya. Ini ada yang namanya kecap. Kecap nanti secukupnya aja. Ini kita saya siapkan 1 bungkus. Ini ada gula 1 sendok makan. Ada gula sandu atau ini gula putih, gula pasir ya, 1 sendok makan. Dan ini gula merah atau gula jawa juga kurang 1 sendok makan. Oke, itulah bahan-bahan masakan apa, cakar ayam kecap menu pada pagi hari ini. Cekernya direbus kurang lebih berapa menit? 5 menit, kurang lebih 5 menit ya direbus. Ini kira-kira cekernya ini sampai apa ini, gembuk ya, cekernya sampai empuk ya, cekernya sampai empuk. Kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih 5 menit direbus dengan besaran api ya, begini besaran apinya. Ini di tengah-tengah besar apinya, nggak usah terlalu besar. Ini ceker 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo. Terus setengah kilo ya, lupa saya, setengah kilo ya. Nanti kita masak rica-rica ceker ayam itu ya. Cari ceker ayam kecap. Ya, suka jenengnya mau bilang. Ya, ini ciri-ciri ketika ceker ayamnya ini sudah agak empuk ya. Ini dilihat ya, dites benar-benar sudah empuk apa tidak. Nah, ini kelihatannya sudah empuk, dan ciri-cirinya ini juga ceker ayamnya menggelembung ya.
menggelembung, jadi dagingnya membesar dibandingkan yang pertama tadi. Seperti ini, nah ini detik-detik ceker ayam yang sudah empuk dagingnya. Untuk selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya. Tadi yang pertama ini ada bawang putih, bawang merah, terus jahe, kunyit, terus daun jeruk, garam, merica, ini dihaluskan ya. Dan ini dihaluskan sampai halus ya. Dihaluskan sampai halus. Oke. Oke, ini proses penghalusan sampai halus ya. Baunya wangi ya, karena ada daun jeruknya, kemirinya, bawang putih, halus. Baunya wangi, seger. Ini baru bumbunya ya, nanti belum masakannya. Ceker ayam, wis mantep ya. Set masakan ceker ayam kecap dengan master abal-abal, master chef abal-abal ya, bersama master chef abal-abal. Tapi nanti rasanya seperti apa jangan diragukan lagi. Oke. Ya, ini dihaluskan benar-benar sampai halus seperti ini ya guys. Oke, ini sistem rebusan ceker ayam yang kedua. Tadi kuahnya sudah dibuang, ini proses perebusan ayam yang kedua untuk membuat kaldu ceker ayam ya, untuk campuran masakannya ya, dikasih air apa ini, air matang ya, pokoknya layak masak, layak konsumsi, air bersih. Dan ini apinya sudah dinyalakan, kita lihat. Nah, seperti ini ya ukuran apinya. Ini rebusan yang nomor 2 untuk membuat kaldu ayam. Ini gak usah lama-lama ya, pastinya dalam seperti yang awal tadi ini pastinya. Nah, ketika sudah mendidih ya, itu pastinya sudah oke untuk memasak. Setelah bumbunya dihaluskan, ini dihaluskan satu ya. Oke, kompornya dinyalakan, disiapkan apa ini namanya, wajan. Ya, kasih minyak sedikit, bumbunya dimasukkan tadi yang sudah dihaluskan. Ini seringnya 2 siung ini digeprek ya, supaya nanti terasa si seringnya. Ini istilahnya digongso sampai setengah matang. Daun salam dimasukkan ya, itu jahe sama lengkuasnya dimasukkan, lengkuasnya dimasukkan sama seringnya ya. Oke, di oseng-oseng, terdengar suaranya ya, makanya sebutannya oseng-oseng ya, di oseng-oseng. Daunnya seger guys, seger untuk sarapan pagi 5:30. Ini masak, nanti sarapannya 6:30 aja sarapannya ya. 6:30 sudah masak, bangunnya jam berapa tadi? jam 3:30 ya. Ini dimasukkan kaldunya, kaldu ceker ayamnya, supaya nanti rasanya greget. Oke, kaldunya ukurannya kurang lebih 1 ember ini ya.
Oke. Ini baunya seger. Ini kemudian apa ini? Gula Jawa atau gula merah dimasukkan sama gula pasirnya. Terus penyedap rasa sama kaldu ayam. Dimasukkan, diaduk-aduk ya supaya nanti ini merata. Diaduk-aduk. Oke, sambil menunggu hangatnya kuahnya, ini baru dimasukkan ceker ayamnya. Ya, ceker ayam yang sudah direbus dua kali tadi, dan yang kedua rebusan kaldunya dimasukkan ke sini. Oke. Ya, jika itu ini sudah mendidih, dimasukkan kecapnya satu bungkus kecil ya. Kecap satu bungkus kecil harga 2.000. Ya, harganya 2.000. Ceker ayamnya tadi harga 15.000 setengah kilo. Ya, di pasar harganya ceker ayam kilo 15.000. Oke, diaduk-aduk biar merata. Dan nanti ini apinya sedingan saja ya, yang sedang, apinya yang sedang-sedang saja. Oke, ini sudah mendidih, dibiarkan dulu sebentar. Kurang lebih 10 menit ya. Oke, dimasak sampainya airnya mendidih, dan kurang lebih 10 menit ya airnya sampai menyusut. Nanti ini bisa kita santap sarapan pagi bersama-sama. Mantep ya. Nah, penasaran rasanya seperti apa? Dan nanti seperti itu ya. Ini kelihatan? Kelihatan ya. Airnya juga mendidih ya. Baunya guys. Baunya seger banget guys. Kelihatannya seger pokoknya guys ya. Pengen, nggak sabar ya cepat-cepat makan untuk sarapan paginya, pastinya lezat ini. Master Chef abal-abal. Oke, untuk air ya, saya kuahnya ini sudah agak sudah berwarna coklat. Ini tanda-tanda ini akan segera menyusut airnya, menguap. Ini ya, ayamnya sudah warna coklat juga. Jadi tentunya bumbunya ini sudah menyatu dengan ceker ayamnya. Seperti ini. Dan kita biarkan. Tunggu 5 menit lagi. Ini ayamnya kelihatan sudah empuk ya. Nah, ini ceker ayamnya sudah empuk. Kita diamkan. Tunggu sampai 5 menit lagi. Sambil menunggu apa ini kuahnya menyusut, kita masukkan bumbunya lagi. Ini hanya untuk apa ini pemanis ya, kok pemanis yang apa ini lombok kok pemanis, salah, jadi hanya istilahnya untuk mempercantik ya penampilannya nanti ketika matang, dan supaya rasa pedasnya ini juga ada. Jadi tidak hanya rasanya manis tapi juga ada rasa pedasnya. Kita pakai cabai merah, cabai panjang merah ya, cabai merah panjang sama aja ya. Dan ini bumbu yang terakhir, dimasukkan bumbu daun bawang ya. Daun bawangnya yang sedikit iris-iris. Oke, kita aduk.
supaya ini bumbunya merata. Ini yang namanya rempah-rempah Indonesia di Pulau Jawa ini. Nantikan bumbu rempah-rempah Indonesia Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa ya, Jawa Tengah seperti ini. Oke, kemudian nanti rasanya juga enak dan lahap ketika untuk sarapan pagi. Untuk tambahan ya, ketika ini sudah seperti ini, agar ayamnya sudah dilihat seperti kecoklat-coklatan semuanya, airnya sudah menyusut, jangan lupa diicip ya. Icip itu apa istilahnya? Nak wong Jawa iki dijajali dhisik. Ya cara dijajal iki mungkin ora sih. Wis pokoke dijajal, dicoba dulu ya. Sedikit coba dicoba dulu rasanya seperti apa. Ketika nanti belum sedap, ketika ada yang kurang apa, terasa apa, bumbunya ini bisa ditambahin lagi. Mungkin kurang apa ini, asin sedikit atau, tapi saya kira racikan bumbu ini sudah pas karena racikan bumbunya dari Master Chef abal-abal. Seperti itu ya. Ini terlihat kuahnya sudah menyusut ya. Saya kira ini sudah siap untuk dimatikan apinya dan siap untuk diangkat untuk disajikan ya. Seperti ini, semoga cukup. Kompornya dimatikan. Oke. Kemudian dimasukkan dalam piring ya untuk siap saji. Oke, tunggu. Para penyajian seperti ini guys, tempatnya sebenarnya kurang besar ini guys. Ya, ceker ayamnya, baru kaldunya atau kuahnya ditaruh atasnya. Oke, ini praktis ya guys, masaknya cuma sebentar 10 menit aja. Oke, seperti ini tampilannya. Sangat menggugah. We'll be right back.